Ini before-nya itu pertama kali aku tuh ada jerawat parah banget di tanggal 20 April dan sekarang udah segini udah lumayan lah ya tuh. Jerawatnya udah kempes. Jadi kayak tinggal nunggu bekasnya mudar aja. Dan by the way, harga dia tuh cuma 29.000 aja dan terakhir aku cek di Shopee lagi diskon. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, gak usah bingung, klik aja link di bawah udah aku taruh link Shopee-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di Alfamart, Alfamidi dan itu juga ada. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau bahas serum khusus jerawat. Jadi buat kalian yang sedang punya permasalahan jerawat atau beruntusan, mari merapat. Ini dia produknya dari brand New Face, namanya New Glow Young Acne Prone Care Serum. Aku sendiri ini lagi ada beberapa jerawat, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Aku udah pakai ini sekitar 10 harian, kayak 10-11 hari. Ini before-nya, itu pertama kali aku tuh ada jerawat parah banget di tanggal 20 April. Dan sekarang udah segini udah lumayan lah ya tuh. Jerawatnya udah kempes. Jadi kayak tinggal nunggu bekasnya mudar aja. Kalau kalian penasaran sama reviewnya, jangan lupa untuk tonton sampai akhir dan juga klik tombol subscribe dulu. Sekarang kita bahas produknya. Nah, jadi fungsi dari serum ini sendiri itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama itu tentunya karena dia buat acne prone, dia itu bisa kayak meredakan jerawat gitu. Terus dia bisa oil control, jadi cocok banget buat teman-teman yang mukanya tuh sering memproduksi minyak berlebih gitu. Jadi dia bisa oil control juga. Terus kalau misalkan jerawatnya udah reda, dia juga nanti bisa mencerahkan si bekas jerawatnya karena ada kandungan yang mencerahkannya juga. Sekarang kita mending bahas ingredients-nya ya. Nah, jadi kalau misalkan beli, nanti tuh udah ada nih intensive formula di depannya. Ini ingredients-ingredients-nya udah lengkap. Semua ingredients di dalamnya udah 6 kali intensive formula. Jadi udah bener-bener bagus banget. Cocok banget buat kalian yang punya acne prone skin, lagi bermasalah jerawat seperti aku, dan juga yang kulitnya normal sampai oily skin, pokoknya bakal cocok banget pakai dia. Yang pertama ada salicylic acid, ada neem extract, ada centella asiatica, dan niacinamide. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi dia tuh ada salicylic acid dan neem extract. Dan dua ingredients ini adalah buat yang anti acne. Mungkin kalau misalnya kalian sebelumnya udah coba produk-produk acne, pasti tuh ada si salicylic acidnya. Jadi emang bagus banget buat jerawat. Terus ingredients berikutnya adalah centella extract, dan ini benar-benar bagus banget kalau misalnya kulit kita tuh lagi radang gitu. Jadi kalau misalnya kemerahan, iritasi dan sebagainya, itu tuh bagus banget pakai centella asiatica. Dan udah ada di sini. Terus yang terakhir itu ada niacinamide, dia bisa oil control dan dia juga bisa mencerahkan. Jadi si niacinamide ini bagus banget kalau misalkan jerawatnya udah reda. Niacinamide ini tuh berfungsi untuk mencerahkan bagian bekas jerawat. Menurutku jujur ini tuh udah best deal banget ya. Ini kayak ingredients-ingredients yang bagus, semuanya ada dalam satu serum. Apalagi pokoknya kalau misalnya acne prone, kalian gak usah bingung pilih serum New Face yang mana, pilih si Acne Prone Care Serum ini. Jadi udah bener-bener sesuai dengan masalah kulit kita. Dan by the way, harga dia tuh cuma 29.000 aja dan terakhir aku cek di Shopee lagi diskon. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, gak usah bingung, klik aja link di bawah udah aku taruh link Shopee-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli di Alfamart, Alfamidi dan itu juga ada. Terus by the way, ini 20 ml dan packaging itu kaca ya. Dia kaca gitu tuh. Aku kalau misalnya pakai serum itu selalu dari pipetnya ke wajah langsung ya, tapi nggak nyentuh pipetnya tuh, jangan nyentuh wajah karena nanti kurang higienis. Dan dia tuh teksturnya watery banget. Nih. Tuh. Watery banget. Jadi aku langsung pakai, terus aku pakai di wajah sih. Dan dia tuh cenderung kayak air gitu sih. Dia sama sekali nggak lengket. Dia kayak air gitu sih. Teksturnya benar-benar ringan gitu. Nih, aku pakai lagi. Pokoknya biasanya aku tuh di pipi kanan satu, di pipi kiri satu, di jidat satu. Tuh, lihat gak sih? Dia tuh benar-benar seringan itu. Aku pakai lagi ya. Hati-hati aja jangan kena mata, tapi ini benar-benar seringan itu dipakainya. Dan dia dan karena dia ringan banget, dia kalau misalkan nanti kalian pakai moisturizer lagi atau kalian nanti pakai sunscreen gitu ya di pagi hari, dia nggak bakal piling sama sekali karena dia seringan itu. Dan ini aja lihat tuh udah menyerap tuh, sama sekali nggak lengket, sama sekali nggak lengket, benar-benar ringan banget, nggak kayak pakai apa-apa. Urutan pakainya gimana kak? Nah, kalau misalnya untuk urutan pakainya di pagi hari, kalian tuh cuci muka dulu, habis cuci muka pakai toner, habis pakai toner pakai serum, yaitu pakai si New Face ini. Habis pakai serum, kalian bisa pakai moisturizer pagi atau pelembab pagi dan dilanjutkan pakai sunscreen. Sedangkan kalau misalnya di malam hari, sebenarnya sama aja. Intinya pakailah dia setelah toner dan sebelum moisturizer malam. Oke, okay, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalian kalau mau ada yang tanya-tanya tentang serum ini, boleh banget tulisin aja di kolom komentar di bawah, nanti bakal aku jawab. Sekali lagi, kalau misalnya kalian dapat permasalahan jerawat, kalian bisa banget cobain si New Face New Glow Acne Prone Care Serum ini. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye-bye.